Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innal khair. How are you today? Kumaha damang? Pripun kabare? Itulah hebatnya santri-santri Ar-Ridha ini. Bahasa Arab oke. Bahasa Inggris oke. Bahasa daerah oke. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Ar-Ridha Sentul Kiai Haji Qudori, Kiai Haji Sulaiman Effendi, Mudir Ma'had apa namanya Ustaz? Manahijus Sadat. Kiai Haji Sobri Lubis, Mudir Ma'had Ar-Raudhah Husnul Khatimah. Hadir bersama kita Ustaz Kiai Haji Mu'affan. Beliau pakar sanad Al-Qur'an. Ini kalau saya perkenalkan satu persatu, maghrib baru selesai. Adik-adik santri Al-Furqan Generation, bapak-bapak, ibu-ibu semua, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Tema kita santri beradab. Kenapa mesti belajar di pesantren? Alasan pertama, supaya beradab. Sekarang kita masuk ke toilet, kita ketemu di dalam ada tisu, ada puntung rokok. Artinya apa? Padahal tinggal pencet. Bukan dia disuruh nimba di air, kolam, sumur. Tinggal pencet pun gak tahu. Membersihkan WC-nya pun gak bisa. Tapi santri Ar-Ridha Sentul diberi tanggung jawab. Ini kamarnya, ini toiletnya di dalam kamar, dan setiap toilet itu ada santri penanggung jawabnya. Ustaz tahu dari mana? Saya dibawa masuk ke kamarnya tadi. Ini kamarnya, ini toiletnya, ini pintunya, dan ini penanggung jawabnya. Seumur-umur saya keliling pesantren, belum pernah ketemu yang begini. Dan belum ada kiai yang bawa saya ke WC, baru di sini. Itu. Jadi bagaimana santri ini beradab? Sekarang kita ketemu sama orang pakai jas, pakai dasi, ganteng, harum semerbak. Tapi begitu kita pas mau diajak makan, Ustaz makan sebentar, mohon maaf, boleh saya ke toilet? Ya, pas mampir singgah ke toiletnya, hilang selera makan kita. Orang barat, kalau kita mau numpang ke toilet, kita mesti tanya dulu, mana WC? Tapi kadang di tempat orang Islam, yang katanya an-nazafatu minal iman, yang katanya at-tahuru syatrul iman, gak perlu nanya di mana WC. Cukup tarik napas panjang, sudah ketahuan arahnya di mana. Tapi di pesantren Ar-Ridha Sentul, dari mulai toilet, tempat yang kotor pun bersih. Apalagi di tempat yang bersih. Nah, jadi ini bukan basa-basi. Dari mana Ustaz tahu? Ya saya udah masuk ke dalam, ke toiletnya. Kebetulan gak lagi ingin ee. Tapi pintunya sudah saya lihat, lantainya sudah saya lihat. Jadi bagaimana beradab? Kalian bisa saja tinggal di rumah. Tapi kalau tinggal di rumah, kalian raja. Bapak kalian pelayannya, ibu kalian pembantunya, kalian dijadikan raja. Maka banyak anak menjadi kurang ajar karena di rumah.
Tapi kalau dia dimasukkan ke pesantren, maka insya Allah dia akan beradab, bersopan santun, bertata krama. Itu alasan pertama kenapa anak mesti masuk pesantren. Jadi jangan nanti kalian ketika ditanya, sekolah di mana? Pesantren Ar-Ridho Sentul. Kenapa kita mesti sekolah pesantren? Ya saya ini dibuang orang tua saya. Mungkin dulu waktu ayah saya pulang sholat subuh, tiba-tiba ada bayi dalam kardus. Itulah lalu kemudian karena gak bisa dia jaga, dikirimnya saya ke Ar-Ridho Sentul. Kalian di sini dididik menjadi anak yang beradab. Dari mulai bajunya beda. Kalau bajunya putih, itu berarti belum tamat. Kalau bajunya hitam udah pakai jas, itu berarti alumni Al-Furqan Generation. Jadi saya ini masih kelas 5 ini. Bajunya masih putih. Saya enggak dikasih tahu tadi sama panitia. Kalau dikasih tahu tentu saya pakai jas tadi. Ustaz, kalau mau ke Al-Furqan pakai jas. Kalau Ustaz Ar-Ridho, Ustaz pakai jas. Kalau enggak nanti disangka masih kelas 5. Tapi ada juga bagusnya, sehingga adik-adik tidak canggung, tidak merasa diceramahi. Anggap aja ini bukan ceramah dari Ustaz Somad, tapi arahan dari mudabbir kelas 5. Pertama, beradab dalam masalah toilet. Selama ini kita diajarkan, langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kanan, ghufranaka. Tapi tidak diajarkan bagaimana mencetnya, bagaimana membersihkannya. Insya Allah, walaupun nanti kalian jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi RW, jadi RT, makin ke ujung aminnya makin kecil. Kalian tidak ego, tidak sombong, tidak angkuh. Kalian tetap akan membersihkan WC karena kalian sudah terbiasa di pesan. Kalian jadi ustaz, jadi kiai, jadi profesor, tangan kalian dicium orang, tangan kalian dimuliakan. Tapi saat pulang ke rumah, kalian ambil brush WC, kalian cuci bersih. Hai tangan yang dimuliakan, hai tangan yang dicium orang, hai tangan yang dijunjung tinggi, tangan ini sebenarnya letaknya di WC. Jadi pendidikan pesantren ini luar biasa. Bapak-bapak yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Ar-Ridho, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, setelah mendengar tausiah ini, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu keutamaan, yang enggak juga mendaftarkan anaknya, inna. Banyak sekali buah-buahan di Ar-Ridho. Ada anggur, ada jeruk, ada lengkeng, ada semangka, ada durian. Sudah saya habiskan tadi. Dan bukan cuma buahnya, tapi pohon-pohon tanaman yang subur, ada kolamnya. Susah saya mau menceritakannya. Siapa yang mau melihat pesantren Ar-Ridho Sentul, silakan datang ke alamat berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua, lima alasan kenapa masuk pesantren. Dua, bahwa di pesantren kalian punya teman dari mulai Sabang sampai Papua. Betul? Ini teman-teman ini bukan sekedar di rumah. Kalau kalian di rumah, siapa temannya? Adik, kakak, ayah, ibu, pembantu, sombong, angkuh. Aku yang paling hebat. Tapi ketika berteman-teman, tidak ada yang paling hebat. Di sini tak ada yang tahu siapa anak orang kaya, siapa yang anak diplomat, siapa penjual tomat. Semua kalian diperlakukan sama. Makanannya sama, kamarnya sama, kasurnya sama, betul? Betul. Ustaz tahu dari mana? Saya ngelihat kasurnya dijemur tadi di atas. Kalau di rumah, kamar kalian dibersihkan,
kasurnya itu dipasangkan spray. Kalian pulang sekolah seenaknya saja. Bangunnya dibangunkan, makanannya diantarkan. Tapi di pesantren kalian dididik untuk mandiri. Betul? Saya masih ingat waktu di pesantren dulu. Sama seperti kamar adik-adik tadi. Kasur kami dulu, kami gak pakai tempat tidur. Nah, makanya tadi waktu saya masuk itu, saya kembali 30 tahun yang lalu. Seakan-akan saya sedang masuk ke kamar saya. Melihat kasur saya, dan teringat saya dicatat oleh jasus. Di pojok kamar kami dulu, lemari, di pojok itu ada kasur. Kasur gak boleh disentuh sebelum jam 10 malam. Siapa yang nyentuh kasur jam 10 malam, catat jasus. Maka kalau udah masuk kamar, sering kali, ini kasurnya kami buat. Nah, catat. Makanya tadi waktu ngelihat kasur, ya Allah. Cuman kasur kami dulu tipis. Kasur kalian tebal. Itu maka badan saya ini tipis. Gara-gara kasur tipis itulah. Tadi saya melihat lemari kalian, Masya Allah, terbayang saya 30 tahun yang lalu. Persis sama lemarinya, triplek, sama. Saya pernah jadi bulis waktu itu. Ada juga bulis? Ada. Saya jadi bulis. Datang teman saya, Mat, ini yang punya lemari ini baru mudip ini dapat, ada rambutan isinya. Sama bumbu pecal. Saya ini orangnya dari dulu memang baik. Cuman kawan saya ini setan. Akhirnya kami bongkar lemari triplek itu dari bawah untuk ngambil rambutan sama bumbu pecal. Setelah saya jadi ustadz, terngiang di pikiran saya. Gimana nanti kalau di akhirat? Wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Pegawai-pegawai, kepala dinas, pejabat-pejabat curang, membawa mobil dinas hari kiamat. Keren. Tapi Abdul Somad, semua orang di akhirat ketawa. Kenapa? Bawa bumbu pecal sama rambutan. Semua kecuranganmu. Lama saya berpikir, gimana caranya minta maaf ini? Kebetulan dapat kabar ada acara reuni akbar di pondok. Saya datang. Saya datang di pondok, saya ceritakan. Kami dulu, bukan salah saya. Kawan saya yang ngajak waktu sama-sama bulis itu. Mengambil rambutan dan bumbu pecal. Apakah kalian semua alumni memaafkan saya? Maaf, kata mereka. Alhamdulillah selesai. Tapi jangan ini kalian tiru. Tolong nanti sebelum mengupload ke YouTube, yang bagian ini potong. Ini intren hanya antar kita berdua aja ini. Jadi datang ke pesantren Ar-Ridho Sentul ini mengembalikan lagi memori masa lalu Abdul Somad yang sudah terkubur 30 tahun yang lalu. Hari ini saya sedang berada di masjid tempat saya belajar dulu. Hari ini saya sedang ingat bagaimana ketika kami di masjid, berapa banyak kawan, teman, santri di saat sholat, sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Enggak bangun-bangun. Pertemanan, perkawanan, persahabatan dari berbagai macam suku bangsa ternyata setelah 10, 20, 30 tahun itu menjadi kenangan yang hebat dan luar biasa. Allahu Akbar. Saya pergi ke Aceh, turun di airport Sultan Iskandar Muda Airport, tiba-tiba datang tentara tinggi, besar, berpakaian seragam. Mana Abdul Somad? Saya heran, kenapa nih tentara? Siapa nih? Kita sekelas dulu di pondok. Allahu Akbar. Ceramah saya di Lampung. Jangan ada yang naik ke kamar ustaz di atas. Siapapun gak boleh naik. Siap. Begitu saya sedang santai, tiba-tiba ada yang ngetuk. Assalamualaikum. Saya tengok. Polisi. Wah, ada apa ini polisi? Brimob.
Saya buka. Ada apa? Saya, kita dulu sama waktu di pesantren. Wajah mereka udah berubah, ganteng-ganteng semua. Padahal dulu waktu di pondok hancur semuanya. Jadi selama berteman-berteman ini, saya tanya kawan-kawan ini, kenapa kalian masih ingat dengan aku? Kenapa kalian masih terkenang dengan aku? Kenapa setiap aku datang ke kota kalian, kalian datang mengunjungi aku? Apa kata mereka? Kau baik, Mat. Maka kalian jangan sombong. Kalau hari ini kalian hebat, bapak kalian yang kaya. Kalau hari ini kalian hebat, bapak kalian yang pejabat. Kalau bapak kalian ditangkap KPK? Kalau bapak kalian stroke darah tinggi mati mendadak? Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha ana za. Jadi jangan sombong. Kalian teman yang kalian sepelekan, boleh jadi dia akan menjadi teman yang luar biasa. Jadi kalian di pesantren diajarkan egaliter, sama di hadapan kiai, sama semuanya. Nih, saya enggak tahu nih mana yang anak orang kaya, mana yang rakyat jelata, mana orang pejabat, mana yang biasa. Semuanya pakaiannya sama, pecinya sama, bajunya sama. Yang membedakan adalah status keilmuannya. Inilah ajaran Islam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila. Allah tidak lihat wajah kamu. Allah tidak lihat badan kamu. Yang dilihat Allah hati. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak mandi pagi. Pas ditanya, "Kenapa ente enggak mandi? Kenapa enggak cuci muka?" Innallaha la yanzuru ila wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dasar malas mandi. Yang ketiga, kalian dididik di pesantren ini on time, tepat waktu. Begitu masuk tadi ke kamar, ingat ketika mudabbir, nama mudabbir saya di kelas itu namanya Azra'i. Dialah yang membawa batang sapu. Kum 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 kum. Dipukulnya lah lemari triplek. Taulah bunyi triplek kalau dipukul pakai batang sapu. Wopak. Tapi ada satu teman saya. Waktu itu ada dosen dari Al-Azhar Kairo Mesir. Namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Dia selalu ke kamar. Salu, 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 salu. Suatu ketika kami pulang sholat subuh, teman saya lihat masih tidur di kamar. Loh, kok gak kena razia? Enggak. Tadi gak datang Syekh Syakir ke sini. Datang. Terus kok gak dipukulnya? Aku bilang, ana junub Syekh. Emang anak pondok ini ada-ada. Hampir dipukul Syekh. Gak jadi. Ah, khalas, kata Syekh. Maksud khalas tuh mandi. Dia tidur lagi. Ada orangnya sekarang. Tapi gak boleh disebutkan. Menjaga kode etik jurnalistik. Cukup kita-kita aja yang tahu. On time. Bangun pagi, pakai kain sarung, mesti pakai kain ikat pinggang, mesti rapi. Sampai hari ini kalau saya ngikat kain, rapi sekali. Sampai istri saya nanya, kok rapi sekali? Nanti ditangkap mudabbir. Rapi. Jadi rupanya kita terbawa-bawa itu. Allah bisa karena biasa. Sampai hari ini kalau saya pakai sarung, itu saya lipat dulu. Sudah lipat, baru lipat satu, lipat dua, rapi, bersih. Kenapa? Karena takut dicatat jasus. Jadi traumanya itu memang sampai mati. Luar biasa pendidikan pesantren ini. Ke masjid. Sepanjang jalan mudabbir sudah berdiri pegang. Imsi, imsi, imsi. Ijri, ijri. Sampai ke masjid, masuk ke dalam. Sendal, jangan lupa. Sendal digembok. Tapi saya enggak. Saya dapat jurus dikasih tahu sama kakak senior. Enggak usah pakai gembok, Mat. Jadi gimana caranya? Yang sebelah kanan letakkan di sana, sebelah kiri. Ah, insyaallah enggak hilang. Begitu pulang, hilang satu. Ya sama aja, gimana mau pakai hilang satu. Jadi kadang kakak-kakak kelas ini menyesatkan juga. On time kita di pondok itu luar biasa. Jadi sampai hari ini disiplin. Saya kalau ada jadwal pengajian, kemarin Ustadz datang ke kantor pengadilan jam 9.30.
jam 9.20 saya sudah datang. Pak Hakim kaget, kenapa Ustaz cepat? Kami di pondok diajarkan on time, kalau terlambat push up. Pendidikan pesantren ini beradab. Makanya Allah bersumpah sampai 5 kali demi waktu. Subuh, was-subhi idza tanaffas, terbit matahari, wal fajri wa layalin ash, duha, wad-duha wal laili idza saja, siang, wan nahari idza tajalla, petang, wal asri innal insana lafi, malam, wal laili idza yaghsha. Karena kita diajarkan di pondok al-waqtu kasaib illam taqta'hu qata'aka. Orang barat mengatakan time is money. Tapi di pondok kita diajarkan latus alunna yauma idzin anin. Jadi pondok ini mengajar disiplin. Makanya anak-anak pondok Ar-Ridho disiplin. Saya datang semua sudah duduk. Yang lambat siapa? Ustaz Somad. Ini tausiah saya yang terakhir. Setelah ini saya akan pulang ke Pekanbaru, bukan ke Rahmatullah Ninggal. Saya sudah keluar dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, terakhir di Ar-Ridho. Dan rupanya di Ar-Ridho Sentul ini, terakhir sudah lesu, batuk-batuk, suara habis. Rupanya yang paling bersemangat di Ar-Ridho inilah. Pulang dari masjid, mandi. Mandinya luar biasa. Habis mandi, masuk kelas. Istirahat, masuk lagi. Sholat zuhur, makan siang. Masuk kelas sore. Habis asar, olahraga. Main bola, tenis meja, badminton. Habis itu, maghrib. Maghrib ke isya, ngaji. Habis isya, ngapal mutola. Karena Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'at 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 wa sa'at. Habis itu lalu kemudian tidur. Mati lampu, tidur semuanya. Gak boleh ada bangun. Macam-macam, habis jam 10, tidur semuanya. Bismika, Allahumma, ahya, wa amut. Tapi yang namanya kawan ini, begitu baru 10 menit. Mudabir bangun, hidupkan lampu. Kumu jamaatan. Habis satu kamar. Jadi kita tidak lagi egois. Tidak sendiri, tapi merasakan perasaan bersama Kalau satu kamar bersih, satu kamar jadi orang baik. Kalau satu kamar nakal, satu kamar jadi setan. Kenangan inilah yang tidak didapatkan mereka di SMP dan SMA. Kamu dulu di SMP gimana? Cabut, lem kambing. Ngelem. Kamu dulu di SMA gimana? Cabut, ke mall, pacaran, game online, PlayStation. Enggak indah diceritakan untuk generasi yang akan datang. Tapi kalian punya kenangan yang luar biasa. Kalian sedang, tunggu. Yang kelima, kenapa kalian mesti di pesantren? Karena di pesantren, mata, telinga, tangan, kaki terjaga dari semua yang mengganggu. No television, no internet, no handphone, no woman, no cry. Nggak ada perempuan. Jadi kita sama. Pesantren Ustadz dulu tempat belajar juga nggak ada perempuan. Kalau mau ngeliat perempuan di dapur tukang masak. Ngelihat perempuan mudip hari Sabtu, hari Ahad, nenek-nenek jenguk cucu. Di luar sibuk dengan pacaran, galau, enggak makan, enggak minum. Kenapa? SMS enggak dibalas. Cuy. Apa ini? Kalau lah mental pejuang dulu seperti ini, kita masih dijajah Belanda, betul? Ini chatting, browsing, scroll. Cari namanya di FB, hai. Cari di Instagram, follow. Apa ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi kalau mau anak-anak kita selamat dari pengaruh perempuan, tidak pacaran,
masukkan ke pesantren Ar-Ridho Sentul. Hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Ustadz, nanti kalau kami gak punya pacar gimana kami nikah? Saya ini udah tua, umur 46 tahun, kurus, kering, hitam, tidak ganteng. Tapi kalian lihat komen-komen di Instagram dan di YouTube itu, apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Aku aja yang tua, kurus, kering, tak ganteng begini masih mau ada. Apalagi kalian, Al-Furqan Generation. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Yang penting kalian belajar sampai kelas 6, habis itu pengabdian, habis itu kalian akan terbang ke Cambridge University. Kalian akan terbang ke Sorbonne, Paris, Perancis. Kalian akan terbang ke McGill, Kanada. Kalian akan kembali setelah PhD membangun Indonesia Raya. Di saat itu, semua akan ingin andai kau jadi menantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Bisa datang acara pernikahan saya Ustaz, nasihat pernikahan? Siapa ini? Santri Pak Ustaz, ini baru dapat PhD, istrinya dokter spesialis. Wow, amazing. Iya Pak Ustaz, tapi kadang di tengah malam yang sepi, terbayang ingin menikah, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wah, langsung datang. Iya Pak Ustaz, tapi kemarin pas libur itu, saya ngelihat dia pas lagi mau jalan keluar dari rumah, tiba-tiba kami berpapasan, pas saya lihat matanya, sampai sekarang terbayang-bayang Pak Ustaz. Bacakan doa ruqyah. Auzubikalimahitillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli anil amma. Tapi enggak hilang-hilang juga Pak Ustaz. Bacakan doa yang lebih mantap. Zahaba zahaba zahabu zahabat zahabat zahabat. Enggak hilang juga Pak Ustaz. Doa 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 doa. Supaya hilang dia. Ya Allah, lupakanlah pikiranku dari dia, supaya aku hanya mampu menghafal ayat-ayatmu, hadis-hadis nabimu. Maka anak pesantren selamat dari pergaulan bebas di luar. Makanya saya sekarang kalau tausiah, jangan pacaran, jangan pacaran. Kenapa saya lantang? Karena saya gak pernah pacaran waktu di pondok. Setelah tamat Pak Ustadz di Mesir 4 tahun gak pernah pacaran. Kenapa? Gak dapat. Persaingan ketat guys. Maka saya bersyukur pada Allah, saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Rupanya Allah ingin membentuk saya supaya saya pede ceramah di mana-mana. Jangan pacaran. Kenapa? Pendidikan pesantren. Yang kelima, di pesantren kita diajarkan tidak terlalu berpikir panjang, bisa menjadikan segala sesuatu utuh jadi solusi. Apapun bisa jadi solusi. Suatu ketika kami bangun malam sama kawan-kawan, lapar. Gimana kita makan ini? Kata kawan, aku baru ada mudip nih dapat mie. Terus gimana? Mangkok enggak ada. Kan ada ember cuci. Siram air panas. Sendoknya sapu, gagang sapu. Bagi orang lain itu, wih kotor, penyakit. Buktinya sampai sekarang sehat, gak mati-mati. Pak Ustad, anak saya ini Pak Ustad, selama di sekolah dia sendalnya hilang berapa kali, singletnya hilang. Ustad dulu pernah hilang gak sendalnya? Sering saya bilang, gak pernah saya lapor ke rumah. Terus Ustaz beli yang baru? Enggak, punya teman kan ada. Jangan, jangan ditiru. Yang ini jangan. Namanya juga persahabatan yang kental. Jangan.
Karena mencuri itu dimanapun tetap dosa. Tapi kita udah macam saudara kandung. Lalu ada alasan. Jadi kita tidak pernah berpikir mesti. Makanya ketika kita belajar kemana? Pergi saya ke Mesir. Berangkat dari Jakarta. Transit di Amman, ibu kota Jordania. Paginya diketuk pintu. Breakfast, breakfast. Bangun. Enggak ada lontong sayur. Enggak ada nasi uduk. Tapi karena kita biasa di pondok, kita enggak mak, pak minta nasi. Enggak. Mikir kita apa yang bisa diolah. Roti panjang-panjang. Sobek roti, ambil isi dalam, ada susu, ada gula, celup. Selesai. Kita terbiasa di pondok, apapun bisa jadi makanan. Makanan kawan aja kita makan. Biasa. Tapi kalau di rumah manja, mesti ada nasi, mesti ada lontong. Kalau enggak ada merajuk, nangis, matilah kau. Kita di pondok diajarkan bisa hidup mandiri. Ada santri Ar-Ridho Sentul meninggal gara-gara enggak dikirim makanan? Enggak ada, karena kita biasa hidup mandiri, betul? Itulah yang membuat Abdul Somad bisa terbang ke Mesir, lanjut ke Maroko, lanjut ke Sudan. Kenapa? Pendidikan di pondok. Coba kalau dulu dimanja di rumah, sampai di Mesir nangis, minta pulang. Cengeng. Cuman hati-hati juga, tidak semua teman-teman itu baik. Walaupun nakalnya masih ada batasnya, cuman kadang nakalnya itu juga luar biasa. Apalagi pramuka, kasyafah. Pramuka, pramuka. Teman saya hilang, kemana dia hilang? Naik ke atas dek. Selesai baru dia turun. Ah ini teman-teman seperti ini, mungkin sekarang udah jadi angkatan udara ke atas. Nggak tahu hilang kabarnya. Entah dilarikan malaikat maut ke atas, wallahu a'lam. Jadi banyak macam-macam kenang-kenangan. Mat, ya, ayo cabut yuk. Ah oh, enggak lah, aku cabut enggak. Ayo lah cabut, enggak. Bencong. Apa? Kau bilang aku bencong? Kita laki-laki pantang disepelekan. Ayo cabut. Pantang kita dipanas-panas begitu. Cabut, sampai cabut. Inilah kawan-kawan, pengaruh kawan ini. Maka jangan berteman sama kawan-kawan model begini. Ngerokok mereka. Mat, ngerokok. Aku enggak ngerokok. Oh, dasar bencong. Apa? Mana? Paling pantang begitu kan. Rokok lah kita. Jantan terasa kita jantan. Enggak lama, lewat kiai. Langsung injak-injak langsung. Langsung baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Alhamdulillah, enggak lama mundur mobilnya. Datang kiai. Man yasrub dukhan? Man yudakhin? Man yasrub tadkhin? Saya orangnya nyantai aja. Kawan yang satu ini penakut. Mafi Ustaz. Waktu bilang mafi itu keluar rokoknya. Nah ini jadi teman-teman yang nakal ini jangan. Saya ini baik. Tapi kawan-kawan saya ini ya setengah-setengah setan lah. Itu kami dulu. Itu 30 tahun yang lalu. Tahun 93. Sekarang sudah 2023, 30 tahun yang lalu. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, ini anak-anak Ar-Ridho Sentul ini baik-baik semua. Muka-muka soleh semua. Ada juga beberapa yang macam kawan saya dulu ada. Tapi enggak macam itu kali, dikit aja. Setelah dibangun santri beradab, tujuannya kemana? Mandiri, hidupnya tidak manja, on time tepat waktu, tidak bersandar pada orang tua, egaliter. Tujuan akhirnya adalah berkhidmat untuk umat. Tuh. Berkhidmat untuk umat. Berkhidmat.
Subhana man yusabbihu bihir rahdu wa bihamdih. Kalau petir begitu, bukan mentang-mentang Al-Furqan Generation datang petir. Nah, mempan. Subhana man yusabbihu bihir rahdu wa bihamdih. Ada di antara kalian ini nanti yang jadi menteri. Amin. Ada yang akan jadi direktur BUMN. Ada yang akan jadi gubernur Jawa Barat. Ada yang jadi wali kota Bogor. Ada yang jadi bupati Bogor. Tapi kalian berkhidmat untuk jabatan, bukan untuk memperkaya diri. Betul? Takbir. Nanti kalau kalian kaya, santuni anak yatim, fakir miskin, duafa, dan janda-janda yang tua aja. Jelas? Kalau kalian nanti menjadi pejabat, penguasa, orang kaya, maka tolong agama Allah. Siap? Siap. Janji? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Berkhidmat untuk umat. Ini judulnya, ini bahasanya biasa, tapi maknanya dalam banget, Beb. Saya udah banyak tausiah di mana-mana, ini dalam. Tidak dikatakan marilah menjadi santri yang hafal Quran, enggak. Jadi santri yang hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, enggak. Jadilah santri yang ganteng, enggak. Tapi santri yang jangan kalian pulang pakai celana pendek. Kalian dididik di sini pakai sarung. Kami orang tua ini senang melihat kalian pakai peci, pakai koko, pergi ke masjid, membahagiakan orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Siap? Siap. Ini adalah pasukan tentara-tentara Allah yang akan menolong agama Allah, insyaallah. Selama ini masjid tidak ramai. Kenapa? Karena azannya yang azan dulu zaman bapak kita azan tahun 80 masih azan sekarang. Ayyalah salat. Sampai akhirnya suatu hari masjid itu ramai dengan jamaah. Kenapa? Karena muazzinnya alumni dari pesantren Ar-Ridho Sentul. Bagaimana bunyi azannya? Ayyalah salat. Heran orang semua, siapa itu yang azan? Yang azan Bapak Kapolres. Langsung semua Kapolsek, siap! Kalian ada jabatan, kalian ada seragam, ada kekuasaan. Ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis, insya Allah. Ada di antara kalian yang akan jadi pengacara, insya Allah. Kalau ada tanah orang Bandung, Bogor, Papua, Sabang, Kalimantan, Sulawesi, diambil penguasa, diambil pengusaha, kalian yang membelanya, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berkhidmat untuk umat. Saya tidak pernah mengajar kalian di kelas. Saya tidak pernah mengajar kalian muhadharah. Tapi Kiai Hudari ingin supaya dapat amal yang tetap mengalir dari kalian. Diberi saya kesempatan tausiah sekali. Andai saya mati menghadap Allah, maukah kalian membacakan Al-Fatihah untuk saya? Mau mengirimkan Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Itulah yang kami cari hidup ini. Ustaz mau cari apa lagi? Enggak ada yang saya cari lagi. Tengok nama saya, 3 meter panjangnya. Profesor, Doktor, Kiai Haji Abdul Somad, LCMA. Habis sudah semua. S1, S2, S3, profesor. Tinggal satu lagi yang belum. Almarhum. Titel yang pertama mana yang Ustaz dapat? Haji. Haji itu dari mana? Haji saya pertama kali berangkat kelas 2 SMP tahun 92. Habis itu saya berangkat dari Mesir. Menyeberangi Laut Merah. Naik kapal laut. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Tahun 2002. Habis itu saya berangkat lagi dari Maroko, naik pesawat Casablanca menuju Jeddah. Nama pesawatnya Morocco Airlines. Kenapa naik itu? Itulah tiket yang paling murah.
Habis itu titel mana lagi? LC. LC itu tulisannya licence. Singkatan dari licence, artinya ijazah. Tasrifnya ijazah yujizu ijazatan. Ijazah artinya orang ini dapat ijazah untuk mengajar agama Islam dari Al-Azhar Kairo Mesir. Habis itu apa titelnya? Titelnya DESE. Keren. Dari bahasa Perancis, Diplom Etude Supérieure Approfondie. Tapi kalau disingkat orang bingung, DESE, desa. Maka daripada membingungkan, ditulis di Ar-Ridho Sentul, MA. Cuman dulu pas mau pulang ditanya orang, LCMA itu artinya apa? Lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang udah nikah. Habis itu mana titelnya? Doktor. Itu didapat dari Sudan. LC Al-Azhar Mesir, Kairo. MA Maroko, Rabat. Doktor dari Sudan, dari Omdurman Islamic University. Profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Untuk apa Ustaz ceritakan itu di hadapan kami? Kalau di kampung saya enggak perlu ceritakan itu. Untuk apa? Ini saya ceritakan di depan santri supaya kalian belajar. Jangan berhenti sekolah. Sekolah, 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 terus. Terus duitnya dari mana Pak Ustaz? Saya ini pemburu beasiswa. Saya kalau nongkrong di Google, beasiswa. Dapat saya beasiswa. LC gratis, MA gratis, doktor gratis. Saya sekolah dari dulu gak bayar. Emang suka cari yang gratis-gratis. Kalian adik-adik saya insya Allah dapat beasiswa insya Allah. Zaman saya dulu gak seperti zaman sekarang. Zaman dulu kirim surat dulu ke Medan. Oh my friend, tolong kau carikan info beasiswa ke Al-Azhar. Dikirim sehari sampai seminggu dari Riau ke Medan. Dibalas seminggu lagi. Pakai pos, belum ada WhatsApp, belum ada Google, belum ada internet. Tak usah aku ceritakan penderitaan ini. Nanti kalau saya ceritakan semua, hidup saya sulit, hidup saya susah. Nanti kalian jawab, itu derita lo kali. Jadi kalian sekarang tinggal cari. Makanya kalau browsing-browsing di internet itu, jangan browsing yang gak penting. Cari beasiswa. Saya datang ke rumah Bapak Sekda. Ustaz Somad, tolong berikan pembekalan kepada anak-anak yang mau berangkat ini. Saya tanya, kalian mau kemana? Kami mau ke Moskow. Kalian kemana? Kami mau ke Jerman. Kemana? Mau ke Belanda. Loh, dapat beasiswa dari mana? Kami melalui online, Pak Ustaz. Informasinya sekarang dalam hati saya. Andailah aku muda zaman sekarang, aku akan S1 Perancis, S2 Inggris, S3 Jerman. Memperbaiki ilmu pengetahuan sekaligus memperbaiki keturunan. Terbang sejauh mata memandang. Hati kalian, kepala kalian, otak kalian boleh Jerman, otak boleh Amerika, otak boleh Jepang, tapi hati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kembali ke Indonesia, membangun Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Siap? Saya mau setelah saya datang ke Ar-Ridho Sentul ini, adik-adik makin semangat. Bisa? Tapi dari tadi saya lihat, dulu kami kalau ada acara muhadharah, itu ngantuk semua nunduk. Tapi saya perhatikan dari tadi, enggak ada yang nunduk ngantuk. Entah kena petir nih, wallahualam. Tapi yang jelas adik-adik ini luar biasa. Ini yang di hadapan kita ini kiai-kiai semua. Ada Kiai Sulaiman Effendi, pondoknya besar 16 hektar dan lebih lagi, luar biasa. Dan kemudian Kiai Haji Sobri Lubis, ini sedang pembebasan tanah. Beliau ini khusus santrinya yang lansia aja. Makanya ceramah di situ nanti nggak boleh suaranya kuat-kuat begini. Kaget mereka meninggal langsung. Nah, jadi pelan-pelan. Nanti saya kalau ke pesantren Kiai Sobri itu pelan-pelan. Marilah kita sabar.
mesti banyak-banyak bersyukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Berkhidmat untuk umat enggak mesti nunggu jadi kiai. Betul? Libur. Ini ada libur setelah ini. Libur. Berapa lama? Libur 2 pekan. Pulang. Jadi kalau nanti di lingkungan ada masjid musola, jangan sampai orang tua malu. Itu anak bapak dari pesantren Ar-Ridho Sentul kan? Iya. Kok enggak pernah ke masjid? Anak saya itu sholatnya di Masjidil Haram. Ustaz, mau nanya Ustaz, ya. Sholat itu ke masjid kan Pak Ustaz? Ya, itu ada anak dari Ar-Ridho Sentul, sholatnya kok di rumah Pak Ustaz? Itu mazhab Soekarno. Presiden Soekarno tidak pernah mengajarkan itu. Jangan kambing hitamkan beliau. Beliau adalah pendiri bangsa ini. Proklamator. Takbir. Allahu Akbar. Kalian mesti ke masjid. Berangkat ke masjid. Jangan malukan orang tua. Saya enggak mau nanti ada wali santri yang nelpon. Ustaz Somad. Ya, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Kira-kira kalau sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya, Pak Ustaz? Enggak ada duha pakai kunut. Tapi anak saya pulang dari pondok itu subuh kesiangan. Nanti kalau masjid dekat rumah, minta adik-adik kultum siap datang? Siap. Enggak usah ceramah panjang-panjang. Cukup ceramahkan ya yang apa, yang biasa saja. Kebetulan ini mau berangkat haji mereka. Adik dari pesantren Ar-Ridho, ya, kami mau berangkat haji ini, bisa doakan? Aduh, saya spesialis doa, biasa teman saya. Gak bisa, kalian datang aja. Tapi doanya gak hafal, Pak Ustaz. Mutola'ah itu bisa juga baca doa. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wassa'atu ashrun واللَّيْلُ كُلُّهُ ظُلَامٌ وَبَرْدٌ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا صَوْتُ الْحَرِيقِ فِي الشَّارِعِ. Perasaan kami enggak pernah dengar doa seperti itu. Memang hebat anak-anak pesantren. Jangan menyembunyikan diri di rumah. Nanti selama di rumah kan ada hari Jumat 2 kali, betul? Diundang. Adik, kebetulan khatib kita berhalangan. Adik datang khutbah Jumat ya. Siap. Siap jadi khatib Jumat? Siap. Datang. Berikut ini, mari kita dengarkan khutbah Jumat. Naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Jangan langsung khutbah. Azan dulu. Saking groginya langsung khutbah. Setelah habis azan baru berdiri. Habis azan baru berdiri. Itu kalau dikasih tongkat itu untuk pegangan supaya tangannya jangan gini-gini. Jangan tongkat itu dipakai. Yang tidur sana. Pegang tongkatnya. Ingat rukun khutbah 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allah maafirul muslimin wal muslimat. Duduk. Habis itu berdiri lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allah maafirul muslimin wal muslimat. Selesai salat. Selesai salat ditanya. Adik dari mana? Pesantren. Kok cepat sekali khutbahnya? Ini zaman fitnah akhir zaman. Gak boleh banyak-banyak ngomong. Yang penting kita action. NATO, no action talking only. Gak boleh. Khutbah itu singkat. Gak boleh banyak-banyak ngomong.
Yang penting rukunnya udah selesai. Oh, jadi biar supaya orang gak marah sama kita, kita marah duluan. Jangan sembunyi di rumah, ketakutan. Setiap hari Jumat lari. Setiap hari Jumat pergi. Kenapa? Karena takut disuruh khatib. Insya Allah adik-adik berkhidmat untuk umat sampai hari kiamat, kalian akan menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang satu jam saya menyampaikan pesan ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ma'had Ar-Ridha Sentul dijadikan ma'had yang penuh keberkahan. Alumni-alumninya menjadi pemimpin masa depan. Diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari LGBT. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma